Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dengan kedatangan beliau, ambil kesempatan. Ambil manfaat. Tadi Habib Alwi bilang, kemari mau ngapain pada? Kita hadir pengajian malam Jumat, mau ngapain? Sebelumnya juga dibahas tentang niat. Niat itu adalah perkara yang saya rasa penting untuk dibahas. Niat adalah perkara yang sangat penting. Kita pasang niat kita ketika kita kedatangan guru-guru kita, para ulama kita yang insya Allah Sabtu depan udah ada rangkaian acaranya, atau bahkan dari malam Jumat besok. Ya, pasang niat kita. Kita nih hadir mau ngapain? Jangan cuman sekedar otomatis begitu aja, rutinitas begitu aja. Ada manfaatnya kurang, pengaruhnya kurang. Tetapi itu Nabi ngajarin kita, innamal a'malu binniyat. Amal perbuatan itu pondasi utamanya adalah niat dan tujuan. Dan ganjaran dari Allah sesuai dengan niat kita. Kita hadir hadhil majalis untuk apa? Kita hadir mau ngapain? Kita hadir mau ngapain? Pasang niat ini. Dan Allah bakal kasih kepada kita sesuai niatnya kita. Atau bahkan lebih. Ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Aku sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku, katanya Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi. Nah, kita nih kalau mau hadir majlis kayak begitu, sebelum kita keluar dari rumah kita tuh, ya, sebelum kita keluar dari rumah kita, kita ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Habis sholat 2 rakaat tuh kita doa, dalam sholat kita pasang niat kita, ya Rab, saya sekarang nih mau berangkat, saya, anak istri saya, keluarga saya pengen hadir acara-acara Habib Umar nih, orang soleh, waliullah, orang yang luar biasa, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya mau hadir, saya punya niat. Saya datang ke sono enggak cuma sekedar dapat berkah. Kalau cuma dapat berkah mah kita rugi. Iya, padahal yang bisa kita raih jauh lebih besar daripada sekedar keberkahan. Wallah, jauh lebih besar dari sekedar keberkahan yang bisa kita raih dari kehadiran kita bersama mereka, orang-orang yang mulia itu. Makanya sayang kalau cuma datang pengen berkah doang. Enggak punya dosa apa kita? Kita punya dosa kan? Dosa gede-gede banget. Ini saatnya diampunin dosa sama Allah Ta'ala. Iya Allah. Itu saat pengampunan dosa. Datang, ya Rab, saya mau hadir, saya punya dosa pengen diampunin. Gitu. Ya Rab, saya datang, saya pengen husnul khatimah. Iya. Jangan kita anggap sepele melihat wajah orang-orang semacam ini. Ada di masanya seorang Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami ini wali besar, ulama besar, orang yang istimewa. Ya. Itu pernah sekali terjadi paceklik menimpa di satu tempat dan suatu kaum. Berkali-kali mereka sholat istisqa, enggak turun hujan. Sampai akhirnya setelah sekian kali mereka sholat istisqa, ini rombongan sekampung ini keluar di lapangan pengen sholat istisqa, enggak kunjung dikabulkan sama Allah doanya. Sampai pada sekian kalinya mereka lagi keluar di pinggir jalan, mereka melihat satu orang soleh minas solehin lagi duduk di pinggir jalan. Ini orang soleh nanya, ini rombongan berbondong-bondong orang kampung mau kemana? Mereka bilang, kami mau sholat istisqa, kita udah berkali-kali sholat enggak turun hujan. Maka orang soleh ini bilang, ya udah, kalian duduk sini sama saya, biar saya doa kalian aminkan. Akhirnya mereka udah putus asa, kebetulan ada orang soleh mau doa ini akhir, ayo doa. Maka orang soleh ini udah ngangkat kedua tangannya dan berdoa. Dalam doanya dia bilang, Allahumma bihaqqi ma fi hadzal ras isqiha ula'in nas. Ya Allah, dengan berkat apa yang ada di kepala saya ini, turunkan hujan untuk orang-orang ini. Itu waktu juga turun hujan. Semua orang gembira, juga heran, apa yang di kepala ini orang? Kita berkali-kali sholat istisqa enggak turun hujan. Dia sekali doa dengan berkat yang ada di kepalanya turun hujan kontan.
Mereka gembira luar biasa, mereka bersyukur kepada Allah dan kepada orang ini. Terus mereka nanya, sebenarnya apa sih yang ada di kepala kamu tuh? Dia bilang, ini orang soleh, gak ada apa-apa di kepala saya kecuali dua bola mata yang pernah melihat wajahnya Abu Yazid Al-Bustami. Dua bola mata yang pernah melihat wajahnya Abu Yazid Al-Bustami, dengan berkat mata yang melihat wajah Abu Yazid Al-Bustami, saya minta hujan kepada Allah, diturunkan oleh Allah Ta'ala. Masya Allah. Kita mau hadir majlis-majlis yang nanti ini, kita sholat dua rakaat sebelum hadir, bilang sama Allah, ya Rabb, saya mau lihat wajahnya orang soleh. Kita pengen lihat hadihi talah, wajah yang agung ini, wajah yang mengingatkan kita kepada Allah, wajah yang mengingatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pengen lihat wajah ini. Siapa tahu pandangan ini ya membuat apa, pandangan kita nembus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Terus yang bisa hadir hadir, yang enggak bisa hadir pada minjemin matanya bakal yang lain, bakal yang enggak hadir. Paham minjemin mata? Kita duduk, kita hadir, wakilin yang lain. Sehingga kita dapat anugerah besar dari Allah Ta'ala. Terus pasang niat, ente punya hajat apa sama Allah? Ente punya hajat apa? Kita itu ya ngelihat Ka'bah, terus kita doa diijabah oleh Allah Ta'ala doa kita. Bagaimana ketika kita ngelihat wajah orang-orang yang bertakwa, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya. Pasang niat kita. Nah, kemudian lain dari itu hal yang penting. Habib Umar kan datang bukan cuma bawa berkah doang kemari. Iya kan? Beliau bawa manhaj, ajaran. Dan saya rasa itu lebih penting dibanding sekedar keberkahan. Apa arti kita hadir di majelis, dapat berkah, pulang kita balik jadi pencaci lagi ke rumah kita, jadi penggunjing lagi, jadi provokator lagi, apa artinya kita hadir? Tapi kita mau tuh habis hadir majelis, apa yang beliau sampaikan kita catat. Ini manhaj, ajarannya Muhammad ibn Abdullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita, yang beliau sampaikan, kita catat. Oh, Habib menyampaikan ini. Kita kan nggak paham bahasa Arab, alhamdulillah diterjemahkan. Ya, catat itu. Begitu kita catat, kita pulang ke rumah, sajikan hal itu kepada anak keluarga kita, untuk kita jadikan sebagai pedoman hidup kita. Orang kalau pengen tahu siapa yang digobul oleh Allah Ta'ala di dalam majalis yang nanti bakal kita hadirin atau tidak, kelihatan dari situ. Kelihatan dari situ. Kita pulang, kita bawa Habib Umar pulang, kita bawa perubahan dalam hidup kita. Kita pulang ke rumah kita dari habis hadir majelisnya Habib Umar, kita berubah jadi lebih baik. Apa yang beliau sampaikan, kita jalankan. Itu yang bikin beliau senang. Dibanding kita berebutan salaman. Dibanding berebutan salaman. Ente gak jadi Habib Umar sih. Coba kalau jadi Habib Umar capek loh. Karena ingat dulu kita berangkat ke Hadramut tuh, Habib Umar tiap subuh tuh salaman sama murid-muridnya. Sejam kagak selesai. Sejam, tapi beliau ladenin. Kita sampai pegel nih tangan. Habib Jindan pintar banget. Gitu, begitu salaman sama Habib Umar, dia ngumpet di belakang orang baca Quran deh. Gitu. Cuman kalau diladenin tuh salaman sampai pegel tangan, sampai gempor tuh tangan. Gitu. Nah, kita jangan berebutan salaman. Pengen berkah kan? Berkah enggak cuma sekedar di salaman. Berkah tuh kita lihat wajahnya dengan penuh ta'zim. Ya. Habib Umar tuh ibaratnya seperti kekeran. Teropong. Kita lihat dalam teropong itu sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Setuju enggak? Itu keberkahan di situ. Keberkahan di mana? Nasihat yang beliau sampaikan kita jalankan. Wallah dia bakal gembira. Syuf, teman-teman. Kan kita senang banget kalau dia gembira kan? Dia gembira itu yang bikin kita senang. Anda tanya, kita datang nih ke Habib Umar.
Yang bikin dia gembira tuh apa? Ketika kita datang kita bilang, Habib, alhamdulillah saya berhasil salaman sama antum. Bikin dia gembira apa enggak? Belum tentu. Tapi ketika kita datang kepada beliau, Habib, nasihat antum nih yang kemarin, antum bilang gini, saya udah jalanin, keluarga saya jalanin, dan seumur hidup kita gak bakal tinggalin. Seneng gak dia? Mana yang lebih senang? Kita ngasih berita ke dia, kita berhasil salaman, atau kita ngasih berita kepada dia, kita berhasil menjalankan nasihatnya. Ada Al-Habib Muhammad bin Saleh bin Abdullah Al-Attas. Ayahnya Al-Imam Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas, sahib Wadi Ahmad. Begitu. Itu pernah hadir di majlisnya Habib Ali Habsyi. Habib Ali Habsyi di majlis itu di Rohah pernah cerita kepada murid-muridnya bahwasanya sosok Al-Imam Abdurrahman As-Saggaf setiap hari itu menghatamkan pagi hari 4 kali hatam Quran, sore hari 4 kali hatam Quran. Jadi 8 kali hatam Quran. Al-Habib Muhammad bin Saleh dengar begitu, ini omongan dipegang. Dia pulang ke kampungnya, ke Ahmad. Sejak saat itu dia berusaha untuk mengatur waktunya, baca Al-Quran, hingga dia rutin, dia bisa menghatamkan Al-Quran sehari 2 kali, pagi sekali, malam sekali. Gak sampai di situ, terus mujahadah, sampai berhasil 2 kali pagi, 2 kali malam. Begitu seterusnya, sampai berhasil 4 kali siang hari, 4 kali malam hari, seperti Imam Abdurrahman As-Saggaf. Tapi gak merasa cukup. Dia lanjut lagi sampai berhasil 8 kali siang hari, 8 kali malam hari. Abdurrahman As-Saggaf 4 kali, ini Al-Imam Muhammad bin Saleh 8 kali. Setelah itu dia tulis surat kepada Habib Ali. Dia bilang sama Habib Ali, Habib, tanggal sekian di Rohah kamu mengatakan ini dan itu. Saya bawa pulang nih omongan dan saya jalankan, alhamdulillah sekarang saya berhasil menghatamkan 8 kali di pagi dan siang hari, 8 kali di malam hari. Habib Ali dengar gitu, gembira luar biasa, tuh surat dibacain sama Habib Ali kepada murid-muridnya. Terus Habib Ali bilang, saya bersyukur kepada Allah yang telah mewujudkan di zaman saya orang yang seperti Abdurrahman As-Saggaf atau lebih dari Abdurrahman As-Saggaf. Itu yang membuat bangga. Nah kita kalau mau cari berkah, bukan sekedar salaman. Bukan sekedar berebutan, capek berebutan. Benar. Tapi apa? Kita datang kepadanya, gak harus datang di dunia, hatta di hari kiamat. Benar. Kita punya janji itu, bikin begitu. Dalam sholat kita bilang, ya Rob, aneh hadir nih majlis nih, majlisnya Habib Umar, aneh punya niat hari kiamat aneh mau datang menghadap engkau, bawa nih Habib Umar, aneh mau bilang sama dia, aneh udah jalanin nasehat biar dia jadi saksi di hadapan engkau, tuh gitu. Itu lebih berkah dunia akhirat bakal kita sekalian. Nah pasang niatnya yang baik dan doa-doa kita yang banyak tuangkan di majlis. Doa-doa kita yang banyak tulis di kertas, ya Rob saya punya hajat ini, punya hajat ini, punya hajat ini, tuangkan di majlis, insya Allah semua doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.